Pertama sekali, video ini bukan untuk mengiyakan teori-teori ini. Cukup sekadar kita tahu, tetapi kepada mereka yang terbuka untuk menerima maklumat, macam yang saya selalu cakap kalau video-video konspirasi teori, tidak semestinya betul dan tidak semestinya salah. Ada sebab kenapa ia dijadikan sebuah teori. Kita tidak perlu percaya untuk tahu tentang sesuatu. Itulah Kupi-Kupi Go di mana kita tidak takut untuk berkongsi maklumat. Ada pihak ataupun ahli konspirasi teori yang percaya dengan teori-teori ini. Ada di antara teori-teori ini yang mengarut sama sekali. Dari teori kononnya COVID-19 disebarkan dari rangkaian 5G sehinggalah teori COVID-19 sebenarnya buatan manusia. Sebelum saya memulakan video ini, sekali lagi ingin saya ingatkan, ini bukanlah fakta sahih, ini adalah teori konspirasi. Hai guys, anda bersama saya Ekram. Ini adalah 5 teori gila COVID-19. 5. COVID-19 adalah disebabkan 5G. Seperti yang kita tahu, penularan wabak penyakit coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 mula menular di wilayah Wuhan, China. Pelik bila tular di media sosial mengatakan kononnya COVID-19 disebar oleh gelombang dari rangkaian 5G. Kisahnya bermula sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Pada masa itu, China pernah mengwar-warkan yang bandar Wuhan merupakan salah satu bandar yang terawal di China mendapat rangkaian 5G ini. Mereka percaya yang gelombang 5G akan melemahkan sistem imunisasi badan manusia, secara langsung ia digunakan untuk menularkan virus COVID-19 di kalangan populasi. Ramai pihak termasuk golongan netizen, selebriti dan juga ahli politik percaya dengan teori konspirasi ini mengaitkan menara 5G di Wuhan sebagai punca utama bagaimana COVID-19 tersebar. Disebabkan tersebarnya konspirasi ini, ada segelintir penduduk di luar negara yang mula bertindak di luar kawalan dengan membakar menara 5G mereka. Tular di media sosial bila 3 tiang pemancar 5G di United Kingdom telah dibakar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak berkuasa UK mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan tersebut dan mengatakan teori konspirasi 5G ini sebagai mengarut. Menurut pengarah Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan, United Kingdom Stephen Powys, dengan runtuhnya tiang-tiang ini, ia akan menjejaskan usaha mereka untuk menggunakan rangkaian 5G mengawal penularan wabak COVID-19 di sana. So the 5G story is complete and utter rubbish. It's nonsense. It's the worst kind of fake news. The reality is that the mobile phone networks are absolutely critical to all of us, particularly in a time when we are asking people to stay at home and to not see relatives and friends, but in particular, those are also the phone networks that are used by our emergency services and our health workers. And I'm absolutely outraged, absolutely disgusted that people would be taking action against the very infrastructure that we need to respond to this health emergency. It is absolute and utter rubbish. 4. Kerajaan China hendak membunuh rakyat mereka sendiri. Ada yang berpendapat China merupakan sebuah negara draconian, bermaksud mereka adalah sebuah negara yang tegas dalam menghukum rakyatnya sendiri, terutamanya kumpulan pemberontak. Contohnya, sebelum ini, China pernah menghukum Sami-Sami di Tibet dan penduduk Uyghur dan kumpulan minoriti Uyghur dengan gerakan pemberontak. Dengan itu timbullah konspirasi mengatakan kerajaan China menjadi dalang penyebaran COVID-19 hanya kerana ingin menghapuskan kumpulan-kumpulan pemberontak ini. Selain daripada itu, disebabkan kadar populasi di China semakin meningkat dan meningkat pada setiap tahun tanpa dikawal, konspirasi ini juga mencadangkan yang kerajaan China mahu mengurangkan jumlah populasi di negara mereka dengan menyebarkan COVID-19 secara langsung mengawal populasi di sana. Untuk mengurangkan populasi ini bukanlah sesuatu yang asing ataupun baru lagi bagi China. Pernah mereka menetapkan undang-undang yang sesebuah pasangan hanya boleh mempunyai satu anak sahaja. Ini dikenali sebagai One Child Policy. Sebelum polisi tersebut diubah pada tahun 2013, di mana sesebuah pasangan boleh mempunyai 2 orang anak. Melihat sejarah China ini, mereka yang percaya dengan teori konspirasi ini berpendapat yang COVID-19 adalah antara cara drastik China untuk mengurangkan populasi. 3. Saintis dari China mencuri virus dari makmal di negara Kanada.
Ini dipaparkan di sciencemag.com, berlaku pada bulan Mac 2019. Apabila dua orang pasangan suami istri yaitu Dr. Xiang Guo dan Keding Cheng dituduh mencuri virus dari makmal Canadian National Microbiology Laboratory, Canada. Mereka kemudian menghantar virus tersebut ke negara China menggunakan perkhidmatan kurier. 4 bulan kemudian, dipercayai pada bulan Julai 2019, pasangan suami istri ini telah dihalau keluar dari makmal dan dipaksa pulang ke negara China. Setelah berada di China, mereka kemudian membawa virus tersebut ke makmal di Wuhan dan mula membuat uji kaji terhadap virus itu. Dengan itu, ada desas-desus mengatakan ketua mereka adalah Dr. Peng Zhou. Dialah yang bertanggungjawab dalam mencipta virus baru tersebut yang hari ini kita kenal sebagai COVID-19. Makmal Wuhan itu pula terletak tidak jauh dari sebuah pasar, dikenali sebagai Pasar Hunan Seafood Market, yang dikatakan tempat bermulanya penyebaran coronavirus. Teori ini mencadangkan para saintis yang bertugas di Wuhan National Biosafety Laboratory dengan sengaja menyebarkan coronavirus di pasar Wuhan. 2. Bill Gates. Di episode sebelum ini, saya pernah berkongsi tentang ramalan coronavirus yang dibuat oleh Bill Gates semasa memberikan ucapan di TED Talk. Dalam ucapan tersebut, dia ada mengatakan tentang sebuah pandemik coronavirus yang bakal berlaku. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Pada tahun 2019 pula, mereka ada menganjurkan sebuah forum yang dikenali sebagai Forum Ekonomi Dunia. Ini dianjurkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation dengan kerjasama John Hopkins Center for Health Security, di mana objektif utama forum ini adalah untuk menguji sejauh mana dunia bersedia menghadapi wabak yang akan datang. Apa yang lebih pelik, bila dipaparkan di satu rancangan dokumentari di Netflix yang bertajuk The Next Pandemic pada tahun 2019, di mana Bill Gates meramalkan bahwa wabak seperti coronavirus akan berlaku dan ia akan bermula dari pasar yang terletak di China. 2 bulan selepas forum itu dianjurkan, COVID-19 mula menular. Melihat kronologi ini, ahli teori konspirasi percaya apa yang sedang berlaku sekarang telah pun dirancang oleh Bill Gates dan kroni-kroninya. Namun begitu, setelah mendapat tekanan dari pelbagai pihak, John Hopkins Center for Health Security telah menafikan tuduhan tersebut. Konspirasi ini juga mencadangkan yang Bill dan Melinda Gates Foundation telah membiaya kajian di Institut Fulbright yang terletak di UK untuk mencari penawar COVID-19 dan mereka mempunyai paten untuk vaksin COVID-19. Namun begitu, tuduhan tersebut dinafikan oleh Fulbright Institute kerana kajian mereka hanyalah kajian coronavirus yang melibatkan burung, bukannya manusia. Malah, vaksin mereka juga tidak memberikan kesan kepada manusia ataupun haiwan. 1. Coronavirus bukannya semula jadi tetapi buatan manusia. Selepas dunia mengalami pandemik coronavirus, saintis dari Kusuma School of Biological Science, Indian Institute of Technology, New Delhi, Acarya Narendra Dev College dan juga University of Delhi telah membuat kajian tentang coronavirus. Apa yang mengejutkan, mereka mendapati coronavirus bukannya berlaku secara semula jadi. Kononnya menurut mereka, banyak kajian mengatakan virus buatan manusia. Menurut Profesor Vivek Perumal, coronavirus ini mengandungi genetik sama dengan HIV yang membuatkan sesiapa yang dijangkiti virus tidak akan sembuh dengan mudah. Manakala Dr. James Leons Wheeler, CEO kepada Institute for Pure and Applied Knowledge, memuat naik videonya di Twitter mengatakan virus ini bukanlah semula jadi tetapi dicipta di makmal hasil ubah suai daripada virus SARS yang diciptakan supaya ia 100 kali ganda lebih bahaya. Selain itu, Dr. Francis Boyle, seorang pengamal undang-undang yang mula-mula memperkenalkan akta senjata biologi di Amerika juga mengutarakan pendapat yang sama, di mana dia percaya bahwa coronavirus adalah senjata biologi untuk persediaan Perang Dunia Ketiga. Fakta bonus, COVID-19 agenda Illuminati.
Di episod yang lalu, pernah saya kongsikan yang ada sebuah konspirasi teori yang melibatkan coronavirus dan Illuminati. Ini disampaikan oleh seorang penulis buku dan juga seorang ahli konspirasi teori, yaitu David Icke. Menurutnya, ini adalah senjata yang direka oleh kumpulan Illuminati untuk mengawal dunia. Pendapat Yani mendapat perhatian jutaan orang dan dianggap sangat kontroversi sehingga temu bual asal dia bersama London Real yang dimuat naik di YouTube telah dipadam. Kepada mereka yang berminat untuk menonton video penjelasan saya tentang topik ini, bolehlah semak di ruangan description di bawah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara 5 teori konspirasi gila yang wujud di luar sana. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini adalah sebuah fakta yang benar, tetapi ini adalah sebuah teori konspirasi. Satu maklumat yang menarik untuk dikongsikan, tidak semestinya kita perlu percaya. Jalankan penyelidikan anda sendiri. Dan terima kasih kepada mereka yang menonton sehingga habis video ini. Andalah motivasi saya untuk merungkai lebih banyak lagi topik-topik teori konspirasi ataupun topik misteri di sini. Tapi sila ambil perhatian, kalau topik tu teori konspirasi, saya akan cuba sedaya upaya untuk memahamkan. Apapun itu sahaja daripada saya di Kupigo Bigo pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Sekali lagi, jangan terlalu taksub, jalankan penyelidikan anda sendiri. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupigo Bigo, menarik setiap hari. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai Goers, Sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua Goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kupi-Kupi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri.